Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada uh, kisah tentang raja kemudian berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Inna kal makinun amin. Ayat yang ke 54 puluh empat itu sang raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjadi pejabat tinggi orang kepercayaan raja, ya menjadi orang kepercayaan raja. Maka apa yang terjadi setelah itu di ayat lima puluh lima Nabi Yusuf alaihissalam berkata diabadikan oleh Allah Taala dalam wahyunya, Kalajalni ala khaza'inil arut inni hafidun alim. Dia Yusuf berkata jadikanlah aku uh, orang yang ahli menjaga perbendaharaan, ya perbendaharaan, baik itu uh, pangan maupun yang lain. Ini Khazain jamaknya khazinah jadi semua kalau di negara kita bulog ya seperti bulognya, jadi kan saya kabulog yang ngurusi logistik baik itu beras dan lain sebagainya. Kalau di Mesir gandum untuk gandum dan semua urusan e, harta hartanya Mesir biar saya yang urus, ya biar saya yang urus. Ini Hafiduna Alim. Karena sesungguhnya aku adalah seorang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Hafid itu pandai menjaga dan alim. Saya orang yang punya ilmu. Saya orang yang pandai, yang cakap dan saya ahli di bidang itu. Ikhwani rahimakumullah. Kita bahas dua ayat ini. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika uh, diangkat sebagai orang kepercayaan raja, maka beliau cari posisi. Maka khilaf ulama di sini. Ini Nabi Yusuf minta jabatan atau diberi jabatan. Maka para ulama mengatakan Nabi Yusuf gak minta jabatan. Nabi Yusuf AS diberi jabatan tetapi beliaulah yang menentukan jabatan mana yang paling layak. Karena kondisinya lagi krisis, ya genting, maka butuh orang yang cakap. Nabi Yusuf menunjukkan kemampuannya. Saya pegang saja bagian logistiknya urusan logistik saya yang pegang, saya yang tangani karena saya orang yang ahli di bidang itu dan saya punya ilmu, alim, hafid, saya pandai menjaga dan saya orang yang punya ilmu, orang yang mumpuni. Ikhwani rahimakumullah, eh, di sini ada pelajaran ketika kita dimintai tolong ya untuk menjabat suatu jabatan, diminta ya. Ketika kita diminta tolong untuk menjabat suatu jabatan, maka hendaknya kita Menunjukkan kemampuan kita di bidang yang mana, sehingga tidak jadi uh, salah sasaran. Ya, uh, ahlinya bedah dalam kedokteran, ahli bedah kemudian uh, disuruh ngurusi pangan. Kan, ya, tidak pas, nggak cocok. Kalau urusannya genting, ya, saya ahlinya masalah ngurusin Bulog ini. Logistik ini, saya yang ngurus, saya ahlinya. Kenapa Nabi Yusuf Alaihissalam memilih itu, memilih jabatan tersebut? Ya itulah bagian dari keahlian beliau, bagian dari tingginya ilmu yang beliau miliki. Beliau paham, nanti Mesir dan dunia, jadi bukan cuma Mesir, Mesir dan dunia akan mengalami paceklik, ya tujuh tahun. Tujuh tahun paceklik, dan akan ada tujuh tahun subur. Tujuh tahun subur, tujuh tahun paceklik. Nah ketika tujuh tahun subur ini, ya, akan berlimpah itu makanan, ketika paceklik, makanan di seluruh dunia itu akan habis pangan akan habis maka Mesir akan jadi negara tujuan. Mesir akan jadi negara tujuan dari berbagai pelosok dunia akan datang ke Mesir untuk membeli pangan dari Mesir. Kalau bahasa kita sekarang impor, ya Mesir akan ekspor, ya sementara negara lain akan impor. Nah, nanti semua akan akan ngasih uang kalau sekarang akan bayar. Ya akan bayar dapat makan, akan bayar dapat gandum. Kalau yang menjadi kepala logistik ini bukan orang yang amanat Bukan orang yang pandai, maka dia nanti akan pilih kasih. Begitu ada orang yang bayarnya banyak, semua dikasih ke sana sehingga tidak bisa membagi makanan ini merata kepada seluruh masyarakat Mesir dan ke seluruh penjuru dunia. Hasilnya, yang kaya, yang menang, yang miskin akan tertindas, yang punya harta yang akan makan, yang tidak punya harta akan kelaparan. Itu yang tidak diinginkan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf segera mengajukan diri. Biar saya yang urus logistik, saya yang urus karena saya yang memang ahlinya. Sehingga nanti, ketika di masa e, paceklik itu tiba, siapapun yang mau bayar, Nabi Yusuf akan berikan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak terjadi penumpukan makanan pada seseorang, ya tidak terjadi penimbunan gandum pada kelompok tertentu. Rata semuanya, enggak ada yang kelaparan, semuanya dapat makan. Inilah e, hebatnya e, Nabi Yusuf Alaihissalam dan kita lihat bagaimana rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan di ayat yang ke-56. Di ayat 56 coba kita perhatikan ayatnya. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawa minha haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wa la ajral muhsinin. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Begitu terjemahannya, mari kita bahas. وَكَذَلِكَ مَكَنَّا وَكَذَلِكَ Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di muka bumi. Allah pengen ngasih tahu pada kita semua. Ini rencana saya loh. Ya, ini rencana saya. Saya mau jadikan Yusuf uh, orang yang punya jabatan tinggi di Mesir. Saya akan jadikan Yusuf orang yang bisa bergerak bebas di Mesir. Tapi nggak mungkin semua itu terjadi. Nggak mungkin semua itu terjadi kalau Yusuf tinggalnya masih di Syam. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam masih tinggal di Syam, berbatasan dengan Palestina. Kalau masih bersama ayahnya, masih bersama kakak-kakaknya, masih bersama adiknya, gak akan pernah sampai ke Mesir dan menjadi uh, kabulok, menjadi pejabat tinggi, kepercayaan raja, tidak akan pernah terjadi. Maka Allah menyusun rencana, ya Allah menyusun rencana ketentuannya Allah subhanahu wa ta'ala, gimana caranya agar Nabi Yusuf AS menjadi menteri. Caranya bagaimana Allah yang ngatur. Nah semua peristiwa yang terjadi itu, dari mulai Nabi Yusuf kemudian dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam lebih dari saudara-saudaranya. Nabi Yakub punya rasa cinta yang lebih, Allah yang ngatur. Kemudian uh, syaitan setan ya diizinkan membujuk, menggoda saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sehingga saudara Nabi Yusuf melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya. Itu juga bagian daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sesuatu yang buruk tetapi sesuatu yang baik. Karena Allah lagi merencanakan, Nabi Yusuf akan dibawa ke Mesir. Kemudian datang musafir, ambil air, dapat anak yang ganteng, kemudian segera dijual, dinaikkan ke kendaraannya, disimpan dalam peti e, seperti barang-barang yang lain, sampai di Mesir dijual. Kebetulan ada pembesar Mesir yang butuh pelayan dan belum punya anak. Lihat, ada anak kecil yang dijual, maka dibeli dan dibawa ke istana. Sampai di istana dirawat ya hidup bersama pembesar Mesir tentunya dengan di dalam kerajaan dia bisa Nabi Yusuf bisa belajar banyak hal. Ya dan mengerti kehidupan di dalam kerajaan kehidupan dalam istana tahu caranya jadi orang ningrat tahu caranya jadi orang yang besar tahu caranya jadi orang yang punya kedudukan. Karena hidup di bawah asuhan seorang menteri kemudian ternyata menteri itu punya istri istrinya cantik jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya terjadi fitnah Nabi Yusuf yang tidak bersalah, Nabi Yusuf yang yang kuat ya, Nabi Yusuf yang jiwanya bersih, Nabi Yusuf yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara maka Allah ingin ya, masuk penjara ini bagian rencana Allah. Allah ingin membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke istana kembali sebagai pembesar dan mengalahkan menteri menjadi orang nomor satu kepercayaan raja. Caranya bagaimana? Allah Ta'ala beri rajanya mimpi, yang mimpi itu membuat rajanya bingung. Mimpi kok seperti ini? Seumur hidup aku nggak pernah mimpi seperti ini. Kemudian raja tawarkan, siapa yang bisa menakwilkan mimpi? Semua menteri nggak bisa, pejabat negara nggak bisa, orang kepercayaan raja nggak bisa. Ternyata salah satu orang yang udah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk selamat, teman Nabi Yusuf di penjara, Termasuk orang yang diajari oleh Nabi Yusuf untuk kenal Allah Ta'ala di penjara. Orang yang membuat minum membuatkan minum untuk raja. Pelayan raja, bukan orang yang alim, bukan orang yang pandai, bukan orang yang punya pengetahuan. Tetapi dia punya teman namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka saat raja nanya, siapa yang bisa menakwilkan mimpi saya? Orang ini ingat Yusuf. Yusuf bisa menakwilkan mimpi saya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun dibawa ke istana. Kemudian ketemu dengan raja menjadi orang kepercayaan. Setelah menjadi orang kepercayaan, Nabi Yusuf kemudian diangkat menjadi kabulok, ya kepala logistik yang bagian terpenting saat itu, mengurus semua perbendaraan Mesir. Bukan cuman pangan, semuanya, ya semua perbendaraan Mesir ya diurus oleh Nabi Yusuf alaihis salam. rahimakumullah Kemudian Allah berkata, Wakazalika makan Nali Yusuf. Wakazalika makan Nali Yusuf. Demikianlah ya ila akhir ayah demikianlah kami menjadikan Yusuf memiliki kedudukan yang tinggi di Mesir fil arad artinya di kota di negara Mesir yatabawa minha yasha dia bisa bergerak bebas di Mesir dari satu tempat ke tempat yang lain yang tadinya tinggal di penjara yang tadinya tinggal di tempat yang tertutup yang tadinya tinggal di tempat yang terbatas, yang tadinya tidak boleh bergerak kemana-mana, yang tadinya aktivitas sosialnya dibatasi, aktivitas fisiknya dibatasi, oleh Allah Taala diberi kedudukan sekarang. Kamu bebas, kamu merdeka dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu, dengan pangkatmu, kamu boleh bergerak kemanapun yang kamu mau. Dari situ akhirnya dikatakan dalam tafsir Nabi Yusuf punya banyak rumah di negeri Mesir, punya banyak rumah di negeri Mesir. Ibaratnya di ibu kota punya. Ya, kalau di negara kita Indonesia, tinggalnya misal di Jakarta, ya di Jawa Barat punya, Jawa Tengah punya, Jawa Timur punya, Kalimantan punya, Sumatera punya, Sulawesi punya, Papua punya, ya di Bali punya, di Jambi punya, di mana-mana seluruh Indonesia nih. Sekian puluh provinsi punya rumah. Ya punya, punya rumah. Banyak rumah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf punya rumah banyak? Karena beliau akan melakukan perjalanan, tinggal di rumah tersebut dan wilayah yang ada rumahnya Nabi Yusuf alaihissalam maka wilayah itu menjadi makmur karena di situ ada orang kepercayaan raja ada pejabat maka seluruhnya menjadi baik jalannya menjadi baik ya kemudian ekonominya menjadi baik kenapa karena pengawasannya lebih ya pengawasannya loh, lebih karena semakin banyak rumah Nabi Yusuf di Mesir semakin makmur masyarakat Mesir karena diperhatikan langsung oleh Nabi Yusuf alaihissalam rahimakumullah Kata Allah Taala, nusibu bi man muhsinin. Ya kami berikan rahmat kami kepada siapapun yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan orang yang berbuat baik, pahalanya tidak kami sia-siakan. Ini ada ada petunjuk dari Allah Taala, memang ada orang-orang tertentu yang mendapatkan rahmat lebih, ada uh, masyarakat tertentu yang mendapatkan rahmat lebih. Makanya warga Mesir yang di situ ada rumah Nabi Yusuf itu mendapatkan rahmat lebih dengan keberadaan Nabi Yusuf alaihissalam di situ dan dengan semakin makmurnya karena langsung diawasi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. rahimakumullah. Ini kalau kita perhatikan ya indah betul kaitannya. Dibuang dalam sumur, dijadikan budak, ya tinggal dalam istana nggak bisa keluar kemana-mana. Walaupun hidupnya enak di istana tapi nggak keluar kemana-mana. Pelayan yang nggak boleh kemana-mana. Habis itu dipersempit lagi masuk penjara. Masuk penjara semakin kecil ruang geraknya. Tapi karena ini orang baik, karena Nabi Yusuf orang yang baik, berbuat baik kepada masyarakat, iman sama Allah taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala nudhi'u ajral muhsinin dan kami sekali-kali tidak pernah menyia balasan kebaikan untuk orang-orang yang suka berbuat baik. Karena Nabi Yusuf ini orang yang baik. Ya, orang yang soleh, maka oleh Allah Ta'ala di dunia sudah diberikan ganti atas semua yang dialami. Gantinya apa? Diberi kebebasan yang sangat bebas. Bebas dengan punya kekayaan, bebas dengan punya kekuatan, ya bebas dengan punya kesehatan, sehingga beliau keluar dari penjara, bukan sekedar tinggal di istana, tapi boleh menjelajah ke seluruh Mesir, boleh bangun rumah, ya dan membawa begitu banyak kekuatan, kemegahan, dan membawa prajurit-prajurit uh, uh, bersamanya. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Uh, kita lanjutkan. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu Ayat yang ke-57. Allah Ta'ala katakan, dan sungguh, dan sungguh, uh, balasan akhirat itu lebih baik buat orang-orang yang beriman, dan buat orang-orang yang bertakwa. Ini kata-kata kata khair, wala ajrul akhirati ladzina amanu yattaqun. Ada kata khair, baik. Dan sesungguhnya balasan akhirat itu baik untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kata baik dalam ayat ini harus kita jelaskan. Baik itu ada dua. Ada baik artinya lawan daripada buruk. Baik artinya lawan daripada buruk, ada baik artinya perbandingan dengan kebaikan yang lain. Ini lebih baik daripada yang itu. Dalam ayat ini, ayat 57, Wala ajrul akhirati khairul amanu wa yattaqun dan balas dan sungguh balasan akhirat itu baik buat orang-orang yang beriman dan bertakwa artinya adalah Balasan akhirat itu lebih baik buat orang yang beriman dan bertakwa daripada balasan kebaikan yang sudah didapatkan di bumi. Artinya di muka bumi masih hidup, ya di alam dunia masih hidup, udah dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dapat jauh lebih baik ya, jauh lebih hebat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Jadi, ada hamba-hamba Allah yang memang dapat balasannya di dunia ini wujudnya seperti itu. Menjadi penguasa, Ya kemudian hidup dengan bergelimang kekayaan, rumahnya ada di mana-mana. Makanya jangan jangan katakan, oh masa uh, Kiai kok kaya raya. Mestinya Kiai itu zuhud, hidupnya susah-susah gitu. Masa Ustadz kok kaya raya. Mestinya Ustadz itu ya pakaiannya yang jelek, ya e, pakaiannya lusuh gitu Ustadz. Zahid orangnya zuhud. E, jangan katakan... Habib kok, kemudian mobilnya bagus-bagus, rumahnya banyak, ada di mana-mana. Mestinya Habib tuh ya, rumahnya yang reot, kasurnya yang yang sangat sederhana, tiru kakeknya Nabi Muhammad SAW, seakan-akan seperti itu ya, seakan-akan seperti itu. Ini gambaran yang salah. Islam gak demikian, ada orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diberi uh, rahmat kebaikan di alam dunia ini, lebih dari yang lain. Jadi, orang yang beriman dan bertakwa itu di antara kebaikannya adalah di dunia mendapatkan di antaranya ya, kekayaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kelapangan dalam kehidupan, itu bagian yang kecil. Nanti di akhirat jauh lebih banyak. Ya, di akhirat nggak bisa dibandingkan dengan di dunia. Ini penting agar kita tidak menganggap oh jadi muslim itu ya jangan punya duit yang banyak. Jadi muslim itu jangan cari kekuasaan. Jadi muslim itu jangan jadi pejabat, ya. Mau masa wali kok jadi pejabat? Saya ada satu cerita. Ini biar kita nggak salah ya. Akhirnya kan Nabi Yusuf jadi dari orang desa, ya masuk istana, penjara, akhirnya jadi jadi apa? Jadi menteri di atasnya menteri, pejabat tinggi. Dari penjara menuju istana, ya dari penjara menuju istana. Bahkan dalam sebuah tafsir nanti akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja Mesir. Kita akan kupas di episode-episode berikutnya. Yang pengen saya sampaikan di sini dari hidup gak enak secara zahir jadi hidup bergelimang harta dari hidup dianggap seseorang yang ini e, napi ini adalah e, orang penjara residivis ini berubah menjadi seorang pejabat tinggi yang semua tunduk di hadapannya semua nurut apa katanya bergelimang kekuasaan bergelimang harta siapa itu Nabi Yusuf alaihissalam nah bagaimana dalam kehidupan sekarang ini kalau misalnya kita mengalami yang sama jadi kalau ada saudara muslim kita itu kok punya duit banyak punya jabatan tinggi jangan kita katakan oh itu hubud dunia itu itu cinta dunia oh kalau nggak cinta dunia tuh ya seharusnya nggak seperti itu masa dia oh, jadi pejabat tinggi yang tidak di tidak indah yang tidak bagus tidak mulia itu orang yang gila jabatan karena ingin pangkat tinggi, cari pujian, kepentingan nafsu, cari harta. Itu yang enggak bagus. Tetapi kalau jabatan itu sebagai kendaraan untuk pendekatan diri kepada Allah SWT, sebagaimana Nabi Yusuf salam, jabatan itu sebagai kendaraan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia dan untuk mengajarkan ajarannya Allah SWT, maka ini sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat mulia. Kita masih ingat kisah seorang... Uh, seorang guru di sebuah desa. Ini juga disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Ya. Syekh Abdul Halim Mahmud juga menceritakan kisah ini ketika mensyarahkan kitabnya Imam Ghazali. Jadi ada seorang guru yang tinggal di sebuah desa, punya murid banyak. Guru ini sangat zahid, ya, orangnya zahid, hidupnya zuhud, tinggal di tepi sungai. Rumahnya di tepi sungai gubuk. Gubuk di tepi sungai makannya itu dari hasil memancing. Tiap hari beliau mancing di belakang rumahnya, dapat ikan, enggak semuanya dimakan. Jadi dapat satu ini, dimakan sedikit, sebagian besar disedekahkan. Bukan sisanya ya, diambil dipotong, diambil sedikit untuk makan satu hari, sisanya disedekahkan. Saya mau nanya, ini kira-kira orang biasa atau luar biasa nih? Orang soleh, hidupnya sederhana, Kemudian, makannya ikan dari hasil mancing di belakang rumahnya yang jelas halal. Setelah itu, yang dimakan sedikit, yang banyak disedekahkan. Orang luar biasa. Nah, suatu hari, salah satu muridnya minta izin sama gurunya tersebut, "Guru, saya mau ke kota ini. Saya minta izin mau berangkat ke kota, minta doa ini. Adabnya murid kepada guru ya, minta izin dan minta doa." Kata gurunya, "Silahkan kamu berangkat ke kota itu, tapi saya uh, titip satu pesan." pesan apa guru temui kakak saya kakak saya kebetulan tinggal di sana sampaikan pesan saya apa pesannya guru pesan saya ada apa namanya dua hal apa guru mintakan doa dan mintakan nasihat buat saya ya mintakan doa dan mintakan nasihat buat saya alamatnya guru kasih alamatnya murid ini semangat masya allah lah kalau baru adiknya seperti ini ya. Kakaknya kira-kira seperti apa? Sampai kakaknya minta doa, minta nasihat. Ini berarti kakaknya luar biasa. Maka si murid begitu sampai di kota tadi, dia nggak kemana-mana dulu, yang dia cari adalah kakak gurunya. Dia kunjungi alamatnya, kaget dia. Uh, masa sih ini rumahnya kakak guru saya? Ternyata rumahnya istana. rumah Rumahnya orang-orang yang kaya raya, termasuk di Perumahan elit, gede rumahnya luar biasa. Dan di pintu masuk ada pos satpamnya, ada pos satpamnya, ada penjaganya. Maka dia pun berjalan ke sana sambil nanya kepada Satpam betul ini rumahnya Fulan? Maka dijawab betul. Sambil dia melihat ke dalam e, halamannya, ya, dalam rumah, ternyata di halamannya yang sangat luas itu ada pekerja yang banyak yang lagi ngurusi kebun-kebunnya, perkebunan apa kebun yang indah sekali, taman ya taman yang indah. Itu ada pekerjanya masing-masing, bagian rumput, ada yang bagian bunga, lengkap semuanya. Maka dia nanya, ini betul, betul rumahnya Fulan? Betul. Di mana Fulan sekarang? Fulan lagi pergi ke kantor wali kota. Lagi pergi kantor wali kota, bertemu wali kota. Maka saat itu muridnya mengatakan, ah ini kakaknya guru saya, ini berarti orang tidak benar ini. Cinta dunia, suka kumpul sama pejabat. Kalau dia ulama seharusnya dia itu ya rumahnya seperti guru saya rumahnya yang e, reot, hidupnya sederhana dan bukan mendatangi pejabat seharusnya dia didatangi oleh pejabat seperti guru saya gitu. ini kalau kakaknya berarti ciri orang-orang cinta dunia ini. tapi gimana ya ini amanat guru saya harus saya sampaikan. maka nanya sama yang jaga. Lah kapan kembali? ya sebentar lagi kembali. kalau mau silakan ditunggu. akhirnya masuk dan ditunggu. ruang tamunya, masya Allah, kursinya mewah. ya kursinya mewah, duduk di situ sambil di hati tetap grundel nih semurit nih ya. Hatinya sebel, hatinya jengkel. Masa ini kakaknya guru saya ini ya, seperti ini cinta dunia ini. Wah, nggak pantas saya sampaikan pesan guru saya ini. Udah yang penting saya temui aja lah. Paling saya mau ngomong guru saya titip salam, udah selesai. Saya nggak mau mintakan doa, nggak mau mintakan nasihat. Nggak lama kakaknya gurunya datang. Ternyata pakai pakaian yang mewah. Ya pakaiannya me, mewah. Saat itulah Uh, setelah mengucapkan salam dan ketemu, maka nanyalah si kakaknya guru ini dari mana? Saya dari desa A. Uh, ada salam dari guru saya adikmu, ya adikmu. Oh ya Waalaikumsalam. Tapi mau nyampaikan pesan gurunya ini gak enak. Tapi kalau gak disampaikan salah ini bingung muridnya amanat. Akhirnya dia sampaikan, maaf uh, pak manggilnya bukan lagi guru atau sheikh gitu bukan ya? Maaf pak. Uh, guru saya itu pesen dua hal suruh nyampaikan apa itu? Yang pertama minta nasihat, yang kedua minta doa. Oh ya, yeah. sampaikan ke adik saya ya, sampaikan ke adik saya itu sampai kapan mau mencintai dunia dia? Mau sampai kapan dia cintai dunia? Ya sampaikan ke adik saya. Saya doakan dia bisa hatinya konaah itu. Saya doakan bisa konaah hatinya. Muridnya pun marah di hati ini orang kaya kurang ajar ini kurang ajar bener ya dia yang cinta dunia, dia yang mewah-mewah, pelayan banyak pakaian seperti ini, rumah yang megah seperti ini, hidupnya ketemu men, dengan wali kota, rumahnya ada satpamnya, guru saya ini reyot, makanya dari ikan hasil mancing, dimakan sedikit, sebagian disedekahkan, kok katanya cinta dunia, hatinya nggak kona, ah, uh, nggak beres nih kakaknya. Tapi ini kakak guru saya, harus saya hormati ini. Ini dia tinggrundel. Oh, terima kasih, terima kasih ini saya sampaikan. Pulang dia. Setelah urusannya selesai, pulang ke desanya. Sampai di desanya, soan ke rumah gurunya untuk nyampaikan sudah sampai desa kembali selamat urusannya beres tidak nyinggung urusan kakaknya gurunya karena dia tidak mau nyampaikan sama gurunya kalau nasihatnya seperti itu karena dia lihat sendiri gurunya hidupnya penuh dengan kesederhanaan maka saat itulah sang guru nanya udah ketemu kakak saya udah apa nasihat dan doanya maka muridnya diem dah guru nggak ada apa-apa kok Enggak guru sudah lebih dari itu Lu sampaikan saya butuh nasihat kakak saya Dan saya butuh doanya apa itu Akhirnya dipaksa sama gurunya untuk ngaku Apa nasihatnya Maka si murid menjawab Ya kata kakaknya guru maaf guru ya ini, Tapi tidak benar nih ucapannya kakaknya ini Apa ucapannya Sampai kapan guru mau mencintai dunia Sampai kapan guru mencintai dunia Langsung gurunya nangis Nangis sampai ter, terisak-isak saat itulah sang murid bingung ini gimana sih nih guru saya ini kok nangis sampai seperti ini saya belum pernah lihat guru saya seperti ini sampai muridnya ngomong guru-guru sudah guru-guru nggak guru seperti itu guru orang baik ya alaih guru orang baik guru ini masya allah nggak seperti dia ya. diomongin kakak guru guru nggak cinta sama dunia guru udah baik uh, terus tanya lagi doanya apa mudah mudahan guru hatinya dikasih kona'ah nangis lagi ya nangis lagi maka begitu tangisannya udah reda dan itu cukup lama Muridnya nanya, guru kenapa guru seperti ini? Padahal guru hidupnya seperti ini, hidup di rumah yang sangat-sangat sederhana. Hasil mancing untuk makan sehari-hari dan itu masih disedekahkan. Kenapa guru menangis? Ucapannya kakaknya guru ini kan enggak benar. Maka gurunya menjawab, kamu ketemu kakak saya? Iya. Rumahnya istana? Iya. Pakaiannya mewah? Iya. Jangan salah pikir semua yang dia kenakan, semua yang dia miliki tidak pernah ada dalam hati kakak saya. Kalau detik itu juga semuanya hilang, sedikit pun dia tidak terluka. Kakak saya ngingetin saya, "Sampai kapan kamu akan cintai dunia?" Karena sungguh sampai hari ini saya sebagai gurumu ini masih berpikir, "Besok dapat ikan enggak saya? Kalau enggak dapat ikan saya makan apa?" Itu yang ditakutkan kakak saya. Maka kakak saya mengatakan, "Semoga engkau bisa kona'ah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah." Jadi, hidup dalam keadaan serba kurang itu nggak jamin hati yang nggak cinta dunia, nggak jamin hati yang nggak cinta dunia. Sementara orang hidup dalam kemewahan bukan tanda-tanda orang yang mencintai dunia. Cinta dunia itu di dalam hati maka dibuktikan Nabi Yusuf alaihissalam diberi Allah semua kekayaan, ya diberi Allah semua kekayaan, diberi Allah semua kekuasaan. Allah ingin mengajarkan kepada kita masalahnya bukan punya atau nggak punya, masalahnya di sini. Amanu watakau orang-orang beriman dan bertakwa. Hatimu beriman enggak? Bertakwa enggak? Kalau kamu beriman, bertakwa, dikasih apapun enggak jadi masalah. Enggak punya apapun juga enggak jadi masalah. Tetapi kalau kita ini hatinya kurang beriman, kurang bertakwa, punya jadi masalah, enggak punya juga jadi masalah. Ikwan rahimakumullah, kita lanjutkan. Ah, tambah satu titik lagi boleh ya. Biar uh, biar lengkap kisahnya ini. Biar semakin paham bab ini karena banyak orang yang yang salah atau gagal paham ya gagal paham tentang masalah kaya atau miskin kaya atau miskin punya atau nggak punya masalahnya bukan itu al Habib Abu Bakar al Adni al Aidrus kita tahu Habib Bakar al Adni al Aidrus yang hidup kurang lebih uh, sekitar 600 tahun yang lalu hidup 600 tahun yang lalu di di Aden 600 tahun yang lalu beliau itu pernah naik kuda dan beliau biasa, kalau naik kuda itu kudanya nggak pernah ngijak tanah. Artinya, jalan yang akan dilalui kuda beliau itu digelari karpet dulu. Jadi, jalannya di atas karpet, ada muridnya bagian gelar karpet, ada yang bagian gulung karpet, dan pakai bajunya itu yang mewah-mewah. Jubahnya mewah-mewah. Suatu hari, di tengah jalan, dihadang sama seorang Yahudi. Yahudi tadi nanya, "Kamu cucu Nabi Muhammad SAW, kamu ini Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW." Tapi saya lihat, kok pakaian kamu mewah-mewah. Sementara saya ini Yahudi, saya itu ingkar sama kakekmu dan ingkar sama kenabiannya dan kerosulannya. Saya ini bingung, kakekmu pernah bersabda bahwasannya, "Eh, uh, surga itu ya, surga itu adalah sebagai nanti kebebasannya orang-orang beriman, Ad-dunya sejenul mukmin yang namanya dunia itu penjaranya orang beriman, wajahnya kafir, dan surganya orang-orang kafir itu di dunia." Sementara di dunia, buat orang beriman itu penjara. Tapi yang saya rasakan kok berbeda. Saya di dunia ini, saya katanya Yahudi tadi, saya kafir. Saya hidup seperti di penjara. Hidup serba kekurangan, hidup serba susah. Lah kamu ini yang mukmin dan kamu cucu Nabi Muhammad SAW, kok di dunia kamu tidak hidup seperti di penjara? Seperti yang digambarkan oleh kakekmu. Justru kamu hidupnya seperti di surga. Dalam kemewahan, dalam kenikmatan, dan lain sebagainya. Maka saat itu, Al-Habib Abu Bakar al-Adini anhu Beliau berkata, "Kakek saya tidak salah. Kakek saya benar. Cuman mungkin kamu yang belum paham apa yang dimaksud oleh kakek saya. Insya Allah yang saya jelaskan ini bisa menambah pemahamanmu. Sesungguhnya, semua derita yang kamu alami ini, semua derita yang kamu alami, kalau dibandingkan dengan deritamu di akhirat nanti, maka kondisimu sekarang ini seperti berada di dalam surga. Sementara semua nikmat yang aku rasakan sekarang ini." dibandingkan semua nikmat yang aku rasakan nanti di akhirat, maka nikmat ini seperti aku lagi di penjara. Nikmatku lagi terbatas. Nikmatku yang besar nanti ada di dalam surga. Begitu mendengar ucapan Habib Bakar Adini, maka si Yahudi tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk ke dalam Islam. Habib Bakar Adini kemudian uh, melepaskan jubahnya dan memberikan kepada si Yahudi. Jubah yang bagus diberikan kepada si Yahudi tersebut yang udah masuk Islam. Maka si Yahudi pun kaget, muslim um, Alaf ini kaget dan bertanya kepada Habib Bagar Al-Adeni radhiyallahu anhu, "Wahai guru, saya melihat jubahmu luar biasa, tapi saya terkejut. Begitu jubah kamu buka, kenapa di dalamnya kamu pakai kaos yang terbuat dari karung goni, dari karung yang kasar, tempat untuk bekasnya gandum, tempat bekasnya beras. Kenapa kamu pakai seperti itu?" Maka beliau katakan, apa yang untuk manusia kami tunjukkan di luar. Dan apa yang untuk Allah kami simpan di dalam. Tidak dipamerkan kepada manusia. Ikhwani rahimahumullah. Ya ini sekedar kisah selingan biar tambah rahmat tambah barokah